Ae Bro. Iya. Oke. Wow, oke. Oke, ketemu maning sama Mbak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, teman-teman, saudara-saudara, and friend-friend semua. Alhamdulillah, ini ketemu sama kru El Hawa and Friend. Oke, hari ini persiapan untuk meluncur. Ada acara live di TVRI Jawa Tengah. Oke, kita lihat krunya, cantik-cantik sekali. Wow, ini juga cantik sekali ini. Wow. Yo, hey, hey. Yo, siap, semangat. Iya, yeah. Semangat, semangat. Oke. Yes. Yo, dapat dhuwur ini. Oke, terima kasih. Kita saksikan keseruannya nanti. Terima kasih. Mohon doanya, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan sukses, lancar, tanpa halangan apapun. Oke. Okay. Oke, evaluasi dulu. Ya, biar tambah meriah ya, Pak ya. Jos. Jos, Pak. Mantap juga. Besok lihat Mbah Parto nyunyu. Amin. Pak siapa nih, Pak siapa? Pak Heri. Pak Heri, sip, Pak Heri. Matur nuwun. Ya. Anaknya. Tugasnya bikin siswa enjoy. Iya. Dengan saya tidak pusing. Ya, terima kasih untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pekendon. Terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada kami, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Pekendon dalam penampilan di TPR ini bersama El Hawa. Jangan khawatir tentang tugas. Ada masanya nanti tugas. Sekarang berbahagia dulu bersama kami. Terima kasih atas support dan dukungannya. Alhamdulillah saya mengajar bahasa Inggris. Iya, anak-anak suka begitu. I want to wash my hand. Aku mau mencuci tangan. Kan ini kan corona harus kan cuci tangan. Kontekstual. Halo my student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, how are you today? I hope you are well and happy to enjoy our performance. El Hawa from
SMK Negeri Pegandang. Elhawa, insyaallah bahagia. Elhawa, insyaallah bahagia. See you. Thank you. Sudah berapa lama? Kayaknya memang udah profesional banget, sudah bertahun-tahun pasti ya. Alhamdulillah.
Jadi ini kami sendiri dari Solo. Oh, jadi ini adalah karyawan dari Bapak Ibu sendiri ya? Waduh, dari semua sekolah di Kendal atau satu sekolah? Satu sekolah. Ini satu sekolah, jadi sekolah? Kami sendiri satu sekolah. Waduh, keren, tepuk tangan buat kita dong. Saya nggak nyangka, saya pikir ini penyanyi semua loh, Pak. Ternyata Bapak Ibu ya, ya Allah, luar biasa sekali. Tiba saya itu mau mendaftarkan diri jadi penyanyi, jadi minder saya nggak jadi. Kan saya bukan nggak ada bakat jadi guru, ya kan? Oh, betul-betul. Iya, semoga nanti tidak hanya usianya, tidak hanya setahun, tapi bisa berlanjut. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, bisa ada job-job yang lainnya. Yang semua di karaoke. Ya, baik. Ya sudah, Pak Nur Hadi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel Mbah Parto. Uyu, uyu, wow.